apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Masya Allah. Jadi perempuan itu mudah masuk surganya, cukup 4. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Menaati suami. Kalau punya suami, kalau nggak punya suami berarti cuma 3. Untuk masuk surga, Masya Allah, mudah sekali. Makanya ya, Allah tidak membebankan kepada wanita seperti Allah membebankan kepada laki-laki. Beda.